Dan sudah kita tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka pelakuan. Terkait kasus ini, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan didapati juga hasil visum yang dari korban, selain apa yang sudah disangkakan dengan pasal 80 Undang-Undang SPPA itu, kita mungkin akan lapis yang bersangkutan juga dengan pasal 170 gitu. Artinya terduga pelaku yang dua itu sudah jadi tersangka ya? Sudah kita gelarkan dan sudah kita tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka pelakuan. Kita tambahkan nanti lapis dengan 170 KUHP. Berarti dua pasal itu pasal berapa aja dan ancamannya berapa? Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan ancamannya 3,5 tahun. Kita lapis dengan 170 KUHP itu ancamannya karena mengakibatkan luka 7 tahun. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.